derajat kita Bapak Ibu diangkat, ditinggikan oleh beliau dan dihormati juga oleh beliau. Itulah makanya bapak-bapak, para suami, para orang tua menghormati kita. Ibu yang tergabung dalam kloter pertama, insya Allah kloter penerbangan pemulangan haji dari Arab Saudi ke Embarkasi Medan pada tahun ini hanya satu yang berkurang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Ibu Juliani Muhid kita doakan bersama, insya Allah diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi saat-saat yang membahagiakan, baik bagi kami maupun bagi keluarga. Untuk itu, Bapak Ibu ketika berangkat telah meninggalkan tanah air, meninggalkan segala yang dimiliki, saudara, harta, benda, rumah, dan lain sebagainya, yang tadinya saya yakin selama di tanah suci tak ada yang mengingat yang lain-lain. Semua agama hendaknya kita menjadikan contohlah kita bahwa muslim itu adalah saling kasih, saling asa, saling asuh. Itulah harapan kita. Terima kasih. Binsi Sumatera Utara, beragam suku, adat dan budaya. Ada Melayu, Jawa, Batak, Tionghoa, dan juga suku etnis yang lainnya. Pasti bisa membangun sumut lebih sejahtera, karena pemimpin kita sudah terbukti segala-galanya dari cara memimpinnya.